Sumur kuno tanpa sengaja ditemukan warga di Desa Kesamben Ngoro, Jombang saat mencangkul tanah di ladang tebu dengan kedalaman 1 meter untuk pengairan. Memiliki diameter sekitar 80 cm, sumur kuno ini berbentuk jobong dengan tepian terbuat dari tanah liat yang dibakar. Sedangkan bibir sumur ini merupakan dinding sambungan ketiga karena dinding yang pertama dan kedua sudah rusak. Sumur ini diyakini merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit yang terkubur akibat letusan gunung berapi di masa lalu. Meski telah terkubur di dalam tanah selama ratusan tahun, namun sumber air di dalam sumur ini masih mengalir deras hingga sekarang. Selain itu, di lokasi sumur ini warga juga menemukan pecahan bata kuno dan uang koin kuno. Diduga, keberadaan sumur kuno ini menjadi penanda bahwa kawasan ini dulunya merupakan pemukiman bagi masyarakat di era Majapahit. Lokasi penemuan sumur kuno ini berada sekitar 600 meter dari penemuan situs Petirtaan Suci Sumber Beji yang sudah mengalami ekskavasi sebanyak 3 tahap. Rencananya penemuan sumur kuno ini akan segera digali lebih dalam oleh pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya agar mengetahui isi dan struktur sumur.